pagi dan selamat datang di acara Rapat Pimpinan TNI Polri tahun 2024 dengan tema TNI Polri siap wujudkan pertahanan keamanan untuk Indonesia maju. Pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran TNI dan Polri yang telah menjamin keamanan pelaksanaan pemilu sehingga pemungutan suara dan penghitungan suara berlangsung dengan aman dan damai. Kita tahu ekonomi kita tahun 2023 tumbuh 5,05%. Inflasi terkendali di angka 2,57%. Kemiskinan turun di angka 9,36%. Pengangguran turun di angka 5,32%. Penguasaan iptek jelas akan semakin dibutuhkan. TNI Polri harus menjadi pembelajar yang aktif, pembelajar yang adaptif. TNI Polri juga harus mampu melakukan deteksi dini, mengambil langkah antisipasi, memperkuat profesionalisme dan pelayanan terhadap masyarakat, memperkuat nilai-nilai TNI prima, Polri yang presisi. Sinergi TNI dan Polri sangat mutlak diperlukan. Hilangkan yang namanya ego sektoral. Semuanya harus untuk bangsa dan negara. Baik ini dan kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan penganugerahan kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan kepada Bapak Prabowo Subianto. Tentunya atas nama TNI Polri, izinkan kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas arahan dan pengertian Bapak. Selanjutnya, kami TNI Polri siap menindaklanjuti petunjuk dan arahan Bapak Presiden untuk menjaga proses demokrasi dan kerukunan serta